Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, dan semoga Allah memberkahi hari ini ya sahabat, dan hari-hari kita ke depan. Semoga menjadi hari yang akan menjadikan kita semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak mempunyai beramal yang insya Allah semoga menjadi tabungan-tabungan kelak yang akan menjadikan kita mulia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan belajar kembali ya, melanjutkan pembelajaran kita tentang masalah silsilah hari akhir ya sahabat ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan terakhir sudah membahas tentang masalah pintu menuju akhirat ya sahabat ya. Dan juga Buya sudah pernah menjelaskan tentang apa sih yang, kenapa sih kita harus senantiasa mengingat akhirat. Karena Rasulullah sendiri menggambarkan bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak ilmunya ya sahabat, bukan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan, tidak, akan tetapi orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, dia akan semakin berhati-hati di dalam melangkah, berhati-hati di dalam melaksanakan dalam banyak hal, sehingga ketika melangkah senantiasa mengarahkan, ketika di saat dia beribadah senantiasa mengharapkan ridho dari Allah, dan setiap beramal dia juga akan di saat melakukan sesuatu dia akan berpikir apakah ini akan membawa kebaikan atau tidak, dan dia selalu berpikir bahwa yang namanya kematian akan selalu akan sangat-sangat dekat kepadanya, sehingga dia selalu merasa takut jika dia tidak mempersiapkan atau tidak hati-hati di dalam beramal atau di dalam berbuat, maka nanti akan menjadi kerugian yang teramat besar baginya kelak di akhirat. Baik sahabatku semua, kita sebelum kita melanjutkan silsilah tentang pintu tentang hari akhir ya sahabat ya, kita akan menyapa Buya Yahya yang telah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar semua. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Allah sehat lahir dan batin mereka. Amin. Doain Umi juga Buya ya. Semuanya Umi. Insya Allah. Semua perindu-perindu kemuliaan ya. Amin. Dimudahkan segala urusan dan perjalanannya menuju kemuliaan, digampangkan oleh Allah. Amin, 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 amin. Amin, terima kasih Bu ya. Baik Bu ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai menuju tentang membahas tentang pintu menuju akhirat Bu ya. Dan kita akan melanjutkan lagi silsilah tentang hari akhir itu Bu ya, sehingga nanti apa kita semakin bisa mempersiapkan diri. Dan ini adalah ilmu penting ya Bu ya, seperti yang pernah Bu ya singgung bahwa ini adalah ilmu yang sangat-sangat-sangat penting sekali. Dan sebenarnya termasuk masalah ketakwaan seseorang juga ya, ini tergantung bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya hari akhir ini. Baik sahabatku semua yang dimuliakan Allah, siapkan buku, siapkan pulpen ya, dan untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang semoga nanti karena yang namanya ilmu itu sahabat, kadang mudah untuk seringkali kita lupakan, sehingga terkadang ketika kita mencatat ya, kita bersungguh-sungguh untuk mencatat dengan tujuan semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Subhanallah, itu adalah amal ibadah ya sahabat ya. Dan nantinya kami juga akan memberikan sahabat kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya di 0231 252 2549, atau di via SMS kami di 081 321 461079, atau Anda juga bisa bertanya di FB melalui FB Radioku atau Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku, jangan beranjak kemana-mana, dan sekarang saatnya kita berikan kesempatan kepada Buya untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita saat ini, dan sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu,
untuk belajar sekaligus mengukuhkan keyakinan di hati kita akan perjalanan kita nanti setelah kehidupan di dunia ini. Satu hal yang harus kita yakini dan ternyata tidak cukup kita yakini, akan tapi harus kita punya persiapan untuk masuki atau menjalani perjalanan yang panjang itu. Perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa ada pintu menuju akhirat, yaitu berakhirnya kehidupan. Jadi sesungguhnya jika seseorang mati itu bukan dia telah akhir kehidupannya, ya. Akan tapi justru saat itu ia akan mulai kehidupan, mulai baru kehidupan lagi yang lebih panjang, tidak akan berakhir. Dan kemarin juga disebutkan bagaimana kisah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ya. Yeah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa hamba-hamba Allah. Ada hamba yang beriman, ada hamba yang tidak beriman. Dan ada perbedaan di situ. Kalau hamba yang beriman akan diberi kabar gembira. Yeah, yeah. Akan diberi kabar gembira yang sungguh menyenangkan bagi mereka. Sampai digambarkan akan datang malaikat-malaikat dengan membawa kain kafan putih. Ini sampai dikatakan kain kafan putih. Kemudian malaikat itu mendekat. Ini hadis sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun dari langit, kemudian mendekat kepada orang yang akan meninggal dunia dari ahli iman. Dan wajah malaikat itu putih, sampai dikatakan ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti mentari yang menyinari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati, membawa kain kafan dari surga. Subhanallah. Wahanutun min hanutil jannati. Hanut itu adalah kayak adonan campuran bermacam-macam. Ada kain-kain yang diberi wangian. Mm-hmm. Atau kapas yang diberi wangian. Mm-hmm. Yang diambil dari surga. Subhanallah. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga duduk dekat sama orang tersebut, tapi masih sepanjang mata memandang. Akhirnya tidak langsung didampingnya, di sampingnya. Iya, iya, iya. Tapi sepanjang mata kita memandang. Artinya kalau sudah dibutuhkan, dia bisa, dia datang sewaktu-waktu. Ya. Kemudian setelah itu tadi, datang malaikat maut. Allah. Iya, iya. Yang kita sampaikan kemarin, malaikat maut. Kalau orang-orang baik, enak. Wa'absiru bijannati lati kuntum tu'adun. Malaikat maut datang. Hatta yajdi sa'in darasihi, sampai malaikat maut itu akan mendekat di atas kepala kita. Ya. Subhanallah. Dan menyeru malaikat ini, ayyatuhan nafsul thayyibatu. Hai jiwa yang baik, ukhruji dengan kelembutan, keluarlah ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau untuk mendapatkan pengampunan Allah dan keridhaan Allah. Ya. Fa takhruju tasilu. Kemudian yang namanya roh itu keluar seperti mengalir, kamatasilu alqatratu minas siqai, seperti kalau ada orang punya ceret itu kita tuangkan, mengalir begitu saja, lancar. Fa ya'khudhuha, kemudian diambil oleh malaikat tadi. Lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Kemudian setelah itu malaikat yang tadi membawa, menyiapkan kain putih itu, setelah rohnya mayat itu dikeluarkan, rohnya orang seorang hamba yang beriman ini dikeluarkan oleh malaikat maut, segera disambut oleh malaikat yang membawa kain kafan putih dari surga. Subhanallah.
Faij'aluha fi dzalikal kafan, kemudian diletakkan di kafan putih dengan wewangian tersebut. Sehingga fa yakhruju minha, keluar. Ya. Ka'ad dia binafkhatin. Jadi keluar bau yang sangat harum-harum. Wujidat 'ala wajhil ardi, ditemukan di atas bumi ini, dan hanya manusia saja yang tidak merasakan keharumannya ini. Iya, yeah, dan juga dari bangsa jin. Kecuali orang-orang yang kadang ditampakkan oleh Allah wangian ini. Dipilih, ya, dan setelah itu bagaimana kisahnya roh ini? Wa yas'aduna, malaikat itu akan melambung pergi. Pihak membawa roh tersebut ke atas langit. Fala yamurna ala mala'in minal malaikati, dan tidak melewati sekelompok para malaikat. Illa qalu ma hadzal ruhu thayyib, apa ini bau harum sekali rohnya orang yang beriman. Fulan bin fulan, disebutkan ini si fulan orang baik, ahli ibadah, ahli sedekah, disebut dengan nama-namanya. Dan nama-nama gelar kebaikan yang didapat waktu di dunia dulu. Ya, orang soleh, ahli ibadah, orang disebutkan nih, ini si fulan yang ahli sholat, ini si fulan ahli sedekah, ini si fulan ahli silaturahmi, ini si fulan yang perilakunya lembut dan penuh kasih, dan seterusnya. Disebutkan nama-nama atau sesuatu gelar yang bagus waktu di dunia dulu. Hatta yantahu biha ila sama'i, sampai malaikat itu nanti sampai ke langit. Dunia, ada sama'i dunia. Langit. Dunia, langit paling bawah. Faistaftihuna lahum, minta dibukakan pintu langit. Faistaf lahum, kemudian dibukalah pintu langit. Dan setelah dibuka pintu langit, malaikat keluar dari pintu langit itu menyambut. Dan tidak cukup menyambut, lalu menghantarkan. Jadi setelah dari malaikat itu diserahkan ke malaikat ke langit yang pertama, dihantarkan oleh malaikat penghuni langit pertama, dihantarkan ke langit ke atasnya, sampai kepada langit yang ketujuh. Nah, langit setelah langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Taala menyeru. Dan ingat, kita masih ingat kisah Isra Mi'raj. Kalau sudah langit ketujuh, kemudian Allah menyeru, bukan karena Allah ada di situ. Ya. Akan tapi ini tempat kemuliaan bagi rohnya orang yang orang beriman, tadi, orang tadi, mulia. Orang baik tadi. Setelah sampai di tempat itu, Allah berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Catat dia sebagai penghuni surga tertinggi. Subhanallah. Ya. Kemudian wa'iduhu ila al-ard, kembalikan ke bumi. Subhanallah. Ya. Fa inni minha khalaqtuhum, aku menciptakan mereka dari tanah. Wafiha, kepada mereka akan aku kembalikan. Waminha, dan kelak dari bumi itu juga. Ukhrijum, aku keluarkan mereka taharatan ukhra sekali lagi. Dari bumi aku cetakan. Kalau mati aku kembalikan ke bumi, dan setelah itu nanti aku bangkitkan dari bumi. Setelah itu roh itu dikembalikan ke jasadnya. Jadi tidak ada. Jadi inilah, roh dikembalikan ke jasad. Ada pun jasad yang terbakar, dimakan ikan paus, binatang buas, dan sebagainya. Bagi Allah tidak susah untuk menciptakan jasad lagi untuk rohnya orang tersebut. Kemudian didudukkan. Setelah itu, nah ini kisah. Maka di situ ada dua malaikat. Bahkan sebagian kisah itu, sebelumnya itu dia melihat segala macam kebaikan-kebaikannya. Jadi lihat, rohnya orang beriman itu tidak punya gentar, tidak pernah punya rasa takut. Bahkan malah rindu, Be. Untuk karena kegembiraan saat itu. Bagaimana disanjung oleh malaikat. Didudukkan malaikat mungkar dan nakir. Maka nyantai baginya ada. Karena ini adalah hamba. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat itu bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ahli iman ini menjawab, "Rabbi Allah." Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Dan begitu seterusnya pertanyaan-pertanyaan kubur seperti yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Kemudian ada yang menyeru dari langit. Menyeru dari langit.
ulama menjelaskan siapa yang menyuruh dari langit. Ada yang mengatakan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang baik tersebut dengan panggilan fa'afrisuhu minal jannati, gelarkan gelar tempat untuk istirahat dari surga, dan beri pakaian dari surga, dan bukakan pintu surga Allah. Maka ini adalah ahli iman. Kemudian setelah itu, masalah ini, amal baik ini datang apakah setelah ditanya malaikat mungkar nakir atau sebelumnya, ini perbedaan. Ada sebagian riwayat mengatakan baru setelah itu datang sesuatu yang sangat harum sekali. Kemudian setelah dilapangkan tempatnya tadi ya, orang yang ahli iman tadi dilapangkan tempatnya. Dilapangkan tempatnya, jangan dianggap seperti tempat dikubur sempit itu bagi ahli iman, dilapangkan karena sudah digelarkan tempat dari surga. Dilapangkan sampai lampak lebarnya tuh maddal basar, sepanjang mata memandang. Kemudian datang orang yang sangat bagus parasnya. Bajunya bagus, baunya harum. Orang tersebut mengucapkan salah selamat kepada orang tersebut. Kepada orang yang meninggal tadi itu. Abshir billadhi yasurruk. Bergembiralah dengan kegembiraan-kegembiraan yang akan kau dapat. Hadha yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah waktu yang kau telah dijanjikan dulu, ahli iman. Waktu yang telah dijanjikan untukmu saat ini. Kemudian orang soleh, orang beriman ini bingung, man anta, tidak kenal aku denganmu. Siapa kamu? Fawajhuka alwajh yaji'u bil khair. Wajahmu itu wajahnya orang yang datang dengan kebaikan. Siapa kamu itu? Kok nyenangkan sekali, siapa? Wajah yang tampan, wajah yang parasnya indah itu berkata, ana amaluka soleh, aku amal kebaikanmu yang baik dulu, yang pernah engkau lakukan waktu di dunia. Kunta wallahi syari'an fi ta'atin, bati'an an maksiatin. Jazakallahu khairan, engkau adalah orang yang cepat melakukan kebaikan dan sangat ogah-ogahan melakukan kemaksiatan, dan Allah membalasmu ini semuanya. Subhanallah, ini amal baik. Jadi kalau ahli iman seperti itu, jadi amal baiknya akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menemaninya, sehingga tidak ada alam yang menakutkan. Sehingga bagi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika dicabut nyawanya itu benar-benar keluar dari belenggu. Dunia itu biarpun dia adalah orang kaya raya, biarpun dia adalah seorang raja, kalau dia adalah raja yang soleh, ketahuilah kekayaan di dunia ini ternyata sempit baginya. Kemudian di tempat itu ia akan kedatangan amal-amal baiknya, mulai dari puasanya dan zakatnya, sedekah, infak, silaturahmi, senyum kepada sesama dan seterusnya. Prasangka buruknya, prasangka baiknya kepada seseorang, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang tersebut. Nah, ini keindahan kalau, maka agar kita bisa merindukan kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Akan tapi kita harus tahu bagaimana keadaan orang yang kafir, Allah, atau orang yang fasik, tidak ada kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian pun jarang, bahkan seolah-olah tidak akan mati. Bagaimana keadaan orang ini? Lihat, di saat menjelang dicabut nyawanya, sudah datang malaikat-malaikat yang tampak dengan wajah seram, wajah hitam mengerikan. Kemudian membawa wa ma'ahumul musuh wa yajlisuna minhum maddal basar. Jadi malaikat-malaikat yang menyeramkan tadi membawa al-musuh, itu adalah kain-kain yang jelek. Kain-kain yang jelek. Kemudian dia duduk di sepanjang mata memandang.
Makanya tidak sama kasusnya seperti orang ya. Kebalikannya. Kemudian saat itu datang malaikat. Malaikat maut. Malaikat maut datang kepada orang tersebut yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tara idzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Saya ingat kemarin kita bahas masalah itu. Jadi malaikat-malaikat, orang-orang zalim, ahli maksiat itu. Malaikat bahkan dalam ayat lain, wala tara idh yatawaffal ladina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu, orang yang tidak punya iman yang sesungguhnya itu, di saat meninggal dunia, malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mengeluarkan rohnya itu dengan dipukul oleh malaikat dari wajah dan belakangnya, punggung. Adbar itu belakang, bagian belakang, dipukul cedar-cedar gitu. Berbeda dengan orang soleh, orang al, orang baik tadi lihat, yasilu, pelan-pelan ya, mengalir seperti air, keluar sendiri dengan sukarela. Wabshiru bijannati lati kuntum ta'tun. Ia bergembira dengan kabar gembira akan adanya surga. Tapi ini orang yang ahli maksiat. Imannya hanya di lidah. Iman KTP, tidak pernah punya kerinduan kepada Allah. Tidak pernah mengingat kematian dengan terenyuh. Maka ketahuilah orang-orang semacam ini, yang di saat dicabut nyawanya, abshiru, yani akhriju anfusakum, keluar dirimu, keluarkan dirimu. Jadi mengeluarkan rohnya saja sudah disiksa, tersiksa. Al yaumah, saat inilah tujzauna ada belhun, saat ini kau merasakan hukuman-hukuman penghinaan, kehinaan untukmu. Allah. Setelah keluar nih, jadi malaikat maut yang ada di kiri kanannya tadi, malaikat maut yang di atas kepalanya itu menyeru kepada roh busuk ini, ayatun nafsul khabithah, hai jiwa yang busuk, keluar. Dalam Al-Quran disebutnya dipukuli, keluar. Dan keluarnya kan, ukhruji ila sakhatil sakhatin minallahi wa ghadabin, keluar untuk mendapatkan murka Allah yang sesungguhnya. Sekarang enak-enak. Kau tidak melihat murka Allah, tidak merasakan murka Allah. Sudah bejat, kurang ajar, masih dimanja oleh Allah dengan kekayaannya. Tidak pernah sakit, segala macam dipenuhi oleh Allah. Tapi dia tidak sholat, zina, segala macam kemaksiatan dilakukan. Oh, saat inilah waktunya kau akan melihat. Ayo kembali kepada Allah. Kepada murka Allah, siksa Allah. Kemudian nyawanya itu dipisah dari jasadnya dengan paksa yang menyakitkan tadi. Seperti dicabutnya bulu-bulu domba tuh, kruk, gitu. Jadi sakit. Sakit sekali, Be. Ini. Jadi ada. Jadi orang meninggal dunia itu maksudnya itu yang pernah kita dengar itu orang mati itu kalau disentuh itu sakit, itu tidak benar riwayat seperti itu. Yang benar adalah kisah waktu dicabut nyawanya orang-orang yang fasik, orang yang tidak punya iman itu seperti itu kisahnya, seperti orang dikuliti. Seperti kambing yang dikuliti bulunya. Dan setelah dikeluarkan itu langsung ditangkap oleh malaikat yang tadi membawa kain hitam tuh. Dan seger bergegas dibungkus itu nyawa. Dan malaikat tuh merasa sesak, merasa jijik dengan baunya jiwa yang busuk tadi itu. Dan malaikat-malaikat di langit itu mengutuk. Malaikat bumi mengutuk. Malaikat langit mengutuknya. Insyaallah. Kemudian keluar bau-bau tersebut. Seandainya manusia itu bisa mencium baunya, niscaya ia akan menemukan bau yang paling busuk di atas bumi ini. Kemudian dibawa ke atas langit 1, 2, 3. Kemudian dipanggillah dia dengan gelar-gelar kejelekan yang selama ini dilakukan dan dibanggakan. Yang bangga dengan mabuk-mabukannya disebut sebagai pemabuk, yang pernah berzinahi pezina. Dipermalukan. Dan malaikat melihat itu semua adalah dengan pandangan marah.
sampai mengutuk para malaikat. Kemudian dikembalikan lagi setelah langit dan diterima, dikembalikan lagi ke bumi. Dan la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata. Pintu langit, maksudnya pintu langit teratas yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibukakan. Wa la yadkhuluna al-jannata, tidak mendapatkan surga. Dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa. Ya itu tadi, saat dikembalikan ke jasadnya lagi, malaikat mungkar dan nakir datang, mendudukkan orang tersebut dan menanyakan man rabbuk, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Ia tidak bisa menjawab apa-apa, hanya berkata la daraitu wa la talautu. Aku enggak ngerti apa-apa tentang itu semuanya. Tidak pernah mengucapkan ya. Kelihatannya si ahli iman tapi tidak pernah meyakini, hanya ikut-ikutan saja, masya Allah. Okay. Kemaksiatannya untuk membuat kerusakan di mana-mana. Dan kemudian penghuni langit, malaikat-malaikat yang mulia, mendustakan orang-orang tersebut. Lalu ada yang menyeru, siapkan mereka tempat tinggal, ambil dari neraka. Dan bukalah pintu ke neraka. Makanya mendapatkan panasnya api neraka, menjadi sempit kuburnya. Tadi itu Allah. Masih mukadimah siksa, Bu, ya? Oh, ini belum. Sisa nanti pasti, masya Allah. Ya, inilah keadaan-keadaan orang yang tidak baik. Kemudian setelah itu bagaimana kisah yang harus kita yakini? Di alam barzah itu sendiri ada siksa. Jadi di alam barzah, jadi alam barzah itu alam perantara antara dunia dengan akhirat. Dengan akhirat. Sampai dikatakan bahwasanya alam barzah itu tidak bisa dihitung dengan waktu. Artinya orang soleh akan mendapatkan kenikmatan. Dia tidak sadar akan waktu. Seperti ya. Ashabul Kahfi yang 300 tahun pun ternyata tidak sadar dengan yaumun au ba'da yaumin. Sehari atau setengah hari. Dan nanti orang ahli iman itu akan dibangunkan setelah itu, ya, kapan aku mati? Kayak kemarin. Jadi kan, dan memang di saat orang dalam kenikmatan ya seperti itu. Tidak sadar rasa. Tiba-tiba masya Allah berlalu. Masya Allah. Nikmat sekali kalau ahli surga, orang-orang soleh. Kemudian yang harus kita yakini bahwa siksa kubur itu adalah ada. Jangan sampai ada di antara kita yang punya keyakinan siksa kubur tidak ada karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada Quraniyin istilahnya, orang yang ngaku sok berpegang kepada Al-Quran saja, ternyata mengingkari sunnah-sunnah, atau istilahnya ingkar sunnah, ya. Nabi itu tidak berucap kecuali wahyu. Jadi tentang siksa kubur adalah benar dan itu ada. Dan riwayat-riwayat sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siksa kubur adalah sangat banyak, mutawatir. Jadi tidak boleh ada orang mengingkari adanya siksa. Siksa kubur, hadis sahih. Kita barangkali masih ingat dengan. Kenapa mendengar ada orang mengatakan masalah kematian ini tidak ada keterangan jelas di Al-Quran dan di hadis, ya? Berhadis sangat jelas, hadis sahih bagi orang yang kenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mutawatir, jadi wajib meyakini akan adanya siksa. Siksa kubur, riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya hadis dari Masruk, ya. Masruk meriwayatkan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ana Aisyah ta'anna sa'alat an-nabiyya an adabil qabri. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul tentang siksa kubur. Nabi menjawab, na'am adabil qabri haqqun. Siksa kubur itu adalah hak, benar adanya. Kemudian famarwa itu, setelah itu Siti Aisyah berkata dalam hadis yang datang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam cerita yang panjang, hadis panjang, famara'aitu Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah ba'da dzalika, setelah menceritakan tentang adanya siksa kubur, tidak salatan, tidak melakukan salat illa ta'awwada min adzabil qabri, kecuali berlindung dari siksa kubur. Dan itu yang pernah kita lakukan. Dan juga dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, Nabi, karena Nabi Sallam yu'allimuhum doa. Nabi mengajarkan doa apa? Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min adzabin nar, wa fitnatil mahya wal mati, wa fitnatil masiihid dajjal. Yang biasa dibaca di tahiyat akhir. Min adzabil qabr, tahiyat akhir. Jadi kita diajar oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari siksa jahannam, dari siksa kubur. Ini menunjukkan ada siksa kubur itu. Iya, Bu.
dari fitnah Dajjal nanti, dari fitnah di dalam kubur dan fitnah di saat hidup dan setelah mati, meninggal. Mati, ya. Jadi masalah riwayat ini adalah riwayat yang sangat banyak sekali tentang siksa kubur. Jadi mutawatir. Ya, ya. Jadi tentang adanya siksa kubur adalah hak dan wajib kita semua meyakini. Baik, ya. Adapun bagaimana disiksa di dalam kubur, apakah seorang hamba itu disiksa dengan rohnya saja atau jasadnya, maka ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya manusia itu akan disiksa dengan roh dan jasadnya. Bagaimana caranya? Allah yang lebih tahu. Sebab namanya kubur bukan seluas bumi ini. Lebih luas dari itu semuanya. Kelihatannya adalah itu tempat penyimpanan jasad. Akan tapi bagaimana tempat alam barzah yang sesungguhnya, yang di situ akan ada siksa dan ada nikmat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada hari akhir, itu bagian daripada al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang harus kita yakini. Yang jelas ada siksa, yang jelas ada nikmat di alam barzah tersebut. Baik, jangan sampai ada yang mengingkari yang demikian, maka yang mengingkari ini bisa masuk bab kekufuran. Memang ada di akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir ini ya, kelompok-kelompok orang yang mengingkari adanya siksa kubur dengan hujah. Siksa kubur tidak jelas hujahnya. Bagaimana tidak jelas? Kecuali memang orang dari asasnya memang mengingkari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini. Jadi yang harus kita yakini bahwa siksa kubur itu ada, dan seorang hamba itu disiksa dengan ruh dan jasadnya. Dan jika ada orang mati, dimakan ikan dan sebagainya, mati kebakar, mudah bagi Allah yang mengadakan kita dari tidak ada sangat Allah, mudah untuk mengadakan kita yang pernah ada untuk ada lagi. Jadi jangan bertanya tentang itu. Kita bukan berurusan dengan sebuah pabrik kursi yang kebingungan kebahisan bahan, akan tapi kita berurusan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang kalau sudah berkehendak maka akan terjadilah kehendak itu. Kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Dan sahabat, tadi sudah kita dengarkan penjelasan Buya tentang masalah kematian ya sahabat ya, apa saja yang akan dihadapi oleh orang-orang ahli iman, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang banyak amal, yang mempunyai amal yang banyak, yang cukup untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan juga tadi Buya sudah menjelaskan apa juga balasan bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik ya, yang sering melanggar Allah, tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, jadi tidak meyakini tentang ayat-ayat yang diturunkan tentang masalah-masalah ya ini tentang urusannya dengan Allah, dia ingkar dengan apa yang semua diperintahkan oleh Allah, maka sungguh akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat mengerikan. Dan sahabat, ini baru mukaddimah. Bagi ahli iman ini adalah mukaddimah keindahan yang didapatkan di akhirat ya, dengan diambil cabutnya nyawanya ya. Dan juga bagi orang kafir dan orang fasik itu adalah mukaddimah siksaan. Ini masih belum kesiksaan yang sesungguhnya, dan juga belum kenikmatan yang sesungguhnya. Dan sungguh suatu kewajiban bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri senantiasa mengingat kematian. Dan tadi juga Buya menjelaskan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Dan ini biasanya doa yang dibaca pada waktu kita tasyahud akhir ya sahabat ya. Dan insyaallah Allah, sahabat-sahabat sudah rutin membacanya ini setelah membaca tasyahud akhir tadi. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kita akan break dulu sebentar ya sahabat ya, dan nanti kami akan kembali memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Dan Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami di 0231-252-2549, 081-321-461-079. Baik, akan tapi sebelumnya kami ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah merilai, sahabat-sahabat pendengar radio lain yang sudah merilai acara ini. Kita akan menyapa Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Gresik, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwa atau Gorontalo. Dan juga radio-radio lainnya yang merilai acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan atas usaha Anda untuk ikut menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih sahabat, kita akan break dulu ya, jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio Inspirasi Spirit Hati.
92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati ya sahabat ya. Dan Anda masih berada bersama di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan saat ini tema kita sahabat ya, persiapan untuk menghadapi hari akhir, atau hal-hal yang akan kita akan dihadapi ketika seorang itu memasuki yang namanya pintu kematian ya sahabat ya. Dan tadi Buya sudah menjelaskan banyak hal ya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa sih yang akan dihadapi oleh orang ahli iman ketika menghadapi kematian, dan apa sih yang dihadapi oleh orang kafir atau orang fasik ketika menghadapi kematiannya. Dan tadi juga Buya sudah menyinggung ya, bahwa Rasulullah sendiri ketika menceritakan tentang masalah adzabul qabr ini, tentang masalah siksa kubur, Allah Rasulullah senantiasa memohon berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur tersebut ya sahabat ya. Padahal Rasulullah sungguh adalah orang yang paling selamat dari yang namanya siksa kubur, akan tetapi beliau pun selalu berlindung, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur. Bagaimana dengan kita sahabat? Kita yang tidak punya jaminan, kita yang tidak punya kepastian apa yang akan kita hadapi nanti ketika kita menghadapi kematian, terkadang kita sering melupakan doa ini ya sahabat ya. Semoga tadi yang apa disampaikan Buya menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu berdoa, untuk pengingat bagi kita untuk senantiasa berdoa memohon agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur. Baik Buya, kita sudah masuki sesi tanya jawab Buya ya. Dan akan tetapi sebelum Umi memberikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya, ada hal yang ingin Umi tanyakan Buya. Apakah ada amalan khusus Buya, atau amalan-amalan khusus yang bisa menjadikan kita ini terjauhkan dari siksa kubur tadi Du ya, dan bagi atau mungkin untuk bisa mendapatkan kenikmatan kemuliaan ketika menghadapi siksa kubur tadi, selain amalan mungkin tadi disampaikan Rasulullah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiih dajjal tadi Bu ya. Ada amalan lain tidak Bu ya? Baik, doa itu yang diajarkan Nabi itu di samping memang memohon kepada Allah sekaligus memberikan kabar akan adanya hal tersebut. Karena Nabi tidak mengajari memohon sesuatu yang tidak ada. Nah, itu yang harus kita fahami, sehingga harus kita bangun keyakinan bahwasanya siksa kubur itu ada. Kemudian adapun adanya siksa kubur itu ya sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di dunia, Bia. Di dunia, maka sebab itu hukuman, mukaddimah hukuman sebelum di akhirat nanti, sebelum di neraka. Jadi ada, dan ada beberapa riwayat dari Nabi SAW, memang ada hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu tidak disiksa di dalam kuburnya. Apa saja, Bia? Di antaranya orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, atau istilahnya ar-ribat ya. Ini orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk di dalam peperangan, atau yang siaga terus kepada musuh-musuh Allah itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tentang Nabi pernah bersabda, ribatu yaumin walalatin khairu min isyami syahrin wa qiyami. Ribat itu adalah siaga dalam peperangan atau menghadapi lawan. Sekarang apalagi perangnya zaman ini, zaman macam-macam, termasuk mencermati acara-acara televisi yang enggak benar, budaya-budaya. Sekarang zamannya zaman karena zaman sekarang perang media, perang ini, kurang budaya dan sebagainya. Artinya orang yang senantiasa siaga akan dari musuh-musuh Allah itu siaga. Memang pada gambaran, pada hakikatnya adalah yang di dalam perang itu yang menjaga pos-pos penting, ya itu yang seperti itulah. Dikatakan wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau mati dalam keadaan dia seperti itu, maka amal yang selama ini dilakukan terus mengalir. Subhanallah. Wa aminal fitan, dan dijauhkan dari fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah di dalam kubur. Sehingga sabda Nabi SAW itu hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Hakim, Imam Ahmad. Kemudian ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, yang berbunyi bahwasanya kullu mayyit yukhtamu ala amalihi. Semua orang itu akan berakhir kepada amalnya. Kalau sudah mati, selesai. Illal ladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang mati dalam keadaan siaga di dalam perang di jalan Allah. Fa innahu yunamma lahu amaluhu. Jadi orang yang seperti itu akan terus berkembang amal-amalnya sampai hari kiamat. Wa ya'man fitnatal qabri, dan dia aman dari fitnah kubur. Jadi mari kita selama ini harus terus siaga akan musuh Allah, waspada. Bagaimana musuh Allah memasukkan racun-racunnya kepada kita, budaya-budaya, tontonan. Nah, kalau kita tidak siaga, berarti kita akan kebobolan.
Nah, kalau sudah kebobolan, maka kita akan rusak. Dan anak-anak kita juga rusak. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal di jalan Allah ya. Orang yang mati di jalan Allah ya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wala taksabana alladhina kutilu fisabilillahi amwata. Jangan kau menduga orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Wal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, hidup. Kehidupan yang khusus, bukan kehidupan asal hidup saja, semuanya hidup. Akan tapi di saat disebutkan seperti ini, punya kehidupan yang khusus, yang khusus, yang beda daripada orang lain. Farihi nabi ma'atahumullahu min fadlih, ya bergembira dengan karunia-karunia Allah, kenikmatan. Dan itu orang mati di jalan Allah ini bukan maksudnya orang yang ikut berperang jihad saja Bu ya. Artinya yang paling utama itu kan ya, di antaranya orang yang berperang itu. Bahkan Nabi juga mengatakan aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus, ya. Banyak di antara orang-orang mati syahid dari umatku itu adalah orang-orang di diranjang, yang sakit lama dengan penuh kesabaran ya. Subhanallah. Yang orang mati karena dia menjauhi yang haram ya. Itu adalah orang-orang yang termasuk masuk bab ini. Kemudian ada lagi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak membaca surat Tabarok. Iya, memperbanyak membaca surat Tabarok. Surat Tabarok ya. Ini. Jadi, kapan Bu ya waktunya Bu ya? Kapan saja, kapan saja, tidak ada batasan. Sayyidina Abdullah Ibn sambil tadabur tentunya Bu ya. Nah tentu itu, ya, ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau membaca saja sudah ada keutamaannya. Sudah ada keutamaan. Apalagi ditambahi renungan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW bersabda, suratu tabaraka hiya al-mani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarok itu yang menghalangi dari seksa seksa kubur. Baik, ini adalah satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah taala. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan. Ada surat di dalam Al-Qur'an 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sampai diampuni oleh Allah. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil muluk, surat tabarak. Subhanallah. Sampai dengan fayyatu jadil wa tuqasim, dia itu membela. Tujadil itu mendebat kayak ibaratnya, tapi bukan mendebat Allah maksudnya. Maksudnya apa? Dia akan menjadi pembelanya bagi orang tersebut ya. Yaumal qiyamati inda rabbiha, di hadapan Allah. Liqoriyah, untuk yang bacanya. Untuk yang bacanya. Subhanallah. Ya. Oh, yutlub, dan dia minta. Ini. Ia minta ila rabbiha, kepada Tuhannya. Atau terus ayyurajjiyahu min adamin nari, dari api neraka. Terutama mungkin kalau di dalam wa yunajjiyallahu biya sahibuha min adabil qabri, dan akan bebasan agar dibebaskan dari siksa kubur. Baik. Dan mungkin pernah mendengar katanya paling bagus juga dibaca sebelum tidur ya Bu ya. Atau mungkin, dan memang karena memang saat yang tepat untuk kita merenungi kematian saat itu. Karena kita akan setengah mati Bu ya dengan tidur itu. Ya. Ingin kita itu di saat pejam mata itu kita ingat kematian dan ingat Allah, ingat zikir kepada Allah. Subhanallah, baik Bu ya. Kemudian ada yang lain lagi banyak, di antaranya adalah orang yang mati sakit perut ya, ini sakit perut itu kan di mati syahid ya, karena sakit perut mendadak itu man mata fil batni mata syahid bahwa syahidun, dan seterusnya. Kemudian ada tentunya bukan hanya sekedar itu saja, misalnya mati di hari Jumat. Jangan minta ya, karena mati itu kan tidak bisa diminta. Tidak bisa diminta Bu ya, bukan itu. Berarti wah saya mau bunuh diri di hari Jumat ya, masuk neraka selama-lamanya itu, hati-hati. Jadi bukan begitu. Baik ya, subhanallah sahabat ya, tadi itu ada amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakukan. Intinya tadi ya jihad ya, mungkin kalau jihad sekarang kita nggak pakai perang-perang ya sahabat ya. Karena peperangan sekarang ini malah lebih peperangan kepada pengaruh-pengaruh buruk yang sudah mulai banyak masuk di rumah kita, pada anak-anak kita, pada HP atau laptop dan sebagainya, yang kadang anak kita banyak berinteraksi dengan hal-hal tersebut gitu ya sahabat ya. Dan juga tadi termasuk ya amalan yang mungkin bisa kita lakukan yang mudah ya, yang bisa sebenarnya kita lakukan kapan saja, yaitu banyak-banyak kita membaca surat Tabarok. Tapi jangan sampai baca surat Tabarok gak ngaji-ngaji yang lain nih sahabat ya. Baik, subhanallah, baik, terima kasih sahabatku, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya di via telepon di 0231-252-2549. Kita angkat telepon pertama. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bersalawat dulu, Bapak. Bersalawat yang Muhammad dan Sayyidina
Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Baik, mau tanya untuk kematian bahwa dengar di akad itu ada yang menyatakan bahwa kita orang sudah meninggal, arwahnya itu setelah sebelum 7 hari ada di rumah gitu, sampai setelah itu baru diangkat kembali ke langit. So, kalau menyimak cerita yang tadi, ternyata telah dicabut nyawanya di nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan cerita yang tadi, dengan isu di masyarakat seperti itu, yang sebenarnya seperti apa? Baik. Baik, cukup. Ya, ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Cirebon Bu ya. Tadi dengar di pengajian di Attaqwa ya, arwah itu bahwa ketika 7 hari itu masih berada di dalam rumah pengajian Bu ya. Pengajian di Attaqwa. Nah, kalau tadi tidak salah pengajian disebutkan. Iya. Tidak ada siapa yang mengatakan seperti itu. Iya, ya. Tidak ada, apalagi dari kami tidak pernah ada. Jadi bukan. Jadi kalau Anda mendengar cerita semacam itu, semuanya harus ada dasarnya. Arwah orang itu kalau sudah meninggal dunia, dia punya urusan dengan amalnya. Nggak ada roh gentayangan seperti ini. Memang ada istilah yang orang punya utang marhun. Marhun itu adalah menggantung antara langit dan bumi. Itu bukan berarti rohnya itu terus tidak mendapatkan siksa. Berarti enak dong tidak disiksa kan? Tidak, bukan itu. Akhirnya tidak diterima oleh Allah, yaitu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, berurusan dengan amalnya. Kalau dia baik-baik kan? Makanya lihat kisah malaikat membawa roh ke langit ketujuh itu bukan seperti kisah berjam-jam berhari-hari perlu pakai transportasi. Tidak, itu singkat sekali. Tak, jadi yang maksudnya arwah itu tinggal dulu di rumah tidak itu, ada, itu tidak ada, tinggal tidak, ada ke, tidak ada kia. Dan itu memang ada diyakini memang oleh sekelompok orang Bu ya. Jadi memang ya itu tadi bahwa selama 7 hari itu artinya roh itu masih berkeliaran di rumah. Tidak ada begitu, dari mana ya itu semuanya. Roh itu punya urusan. Tadi disebutkan hadis sahih, langsung ya, malaikat mungkar nakir. Itu sudah hadis riwayat. Siapa yang berani menentang hadis ini, riwayat-riwayat ini? Ini riwayat sahih. Jadi orang meninggal dunia, rohnya dibawa wa absyirul bijannati la tukuntum ta'tun. Kalau ahli iman dia mendapatkan kekembiraan. Kemudian dipamerkan di hamba-hamba Allah ya, berada di penghuni langit, malaikat-malaikat. Malaikat mengucapkan selamat, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Ditanya malaikat mungkar nakir, kemudian berurusan dengan amalnya. Kalau orang baik dapat kemenangan, ngapain di dunia? Capek, lihat macam-macam, gak ada. Gak ada itu semuanya. Kalau dia memang orang baik akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah, lebih nikmat daripada apa yang ditemukan di dunia. Gak perlu melihat rumah megahnya dulu, mobil mewahnya. Gak ada itu semuanya. Dan gak ada. Jadi ini harus keyakinan dirubah, keyakinan seperti itu. Keyakinan salah. Cuman kadang-kadang ini permasalahannya, sebagian ustadz itu kalau ngomong hanya ilmu katanya waktu di dapur mondok dulu tuh. Jadi kalau mondok tuh urunya seminggu nih. Ini ilmu katanya. Cuma ini sudah jelas bagaimana akan kita tentang ini riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu umi di Pontianak juga keyakinan itu memang banyak sekali Bu ya, sehingga terkadang katanya kalau sudah biasa 7 hari biasanya masih ada bunyi kelontang-kelonteng di dapur, wah ini datang gitu ya. Bahkan pernah juga ada seorang santri yang memang dia dulu dia mu'alaf gitu ya, yang dia cerita ya pada waktu selama 7 hari itu ketika dia masih kafirnya, kita selama 7, dan ini keyakinan menurut agamanya dia juga, selama 7 hari itu waktu pamannya meninggal itu ibunya menyiapkan, neneknya menyiapkan makanan, dan memang makanan itu dimakan Bu ya, padahal tidak ada siapapun yang memakan gitu ya, diletakkan di dapur dan ada bunyi kelontang-kelonteng, makanan habis begitu Bu ya. Baik, keyakinan itu perlu dibangun, tidak ya, bisa serta-merta. Salah, Bu ya. Itu keyakinan yang salah. Dan itu bisa merusak Bu ya. Oh iya, merusak. Adapun masalah makanan itu macam asyaiton yajri ala bani adam majruddam. Setan itu kalau menjerumuskan orang itu dengan bermacam-macam cara, jalan pikiran. Pohon yang gak ada apa-apanya gara-gara dikasih kemenyan, tiba-tiba ada kelebat-kelebat hitam putih dan sebagainya. Itu setan untuk menjerumuskan umat ini. Karena setan itu tujuannya apa? Membawa al-aqdan nalhum suratokal mustaqim, yang ingin dikeluarkan kita dari jalan yang benar. Jadi akan tapi keyakinan sudah ada. Bukan 7 hari, ada sampai 40 hari. Dari mana itu semuanya? Sudah ada jelas nas-nas sahih dari. Sudah riwayat-riwayat jelas. Kalau kita di alam urusan dengan dunia lagi, ya ada urusan gitu. Ada orang yang telah meninggal dunia, masih berurusan dengan dunia tapi babul karomah. Contohnya, Bu. Misalnya ada orang memang cita-citanya ingin selalu tawaf, sehingga setelah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah kembali, dia tawaf terus. Sampai dalam Imam Muslim meriwayatkan satu orang itu ditemukan, bahwasanya Imam Muslim Sayyidina Musa alaihissalam itu menemukan orang itu sholat di alam
kuburnya, di kuburannya. Nah ini adalah masalah keutamaan karomah. Tidak semua orang seperti itu. Akan tapi pada dasarnya hukum sangat jelas bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia, dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Jadi tidak ada waktu untuk kembali lagi. Tidak ada, apalagi gentayangan. Itu kan sinetron keliling balas dendam dan sebagainya. Itu kan karena orang sering nonton film-film horor di Indonesia itu kan. Dan memang merusak sekali. Merusak, pakai bismillah lagi, pakai ayat kursi segala macam. Merusak agama melalui film-film. Lah herannya itu santri atau ustaz lebih percaya sama film daripada buku yang dipelajari. Di mana ada buku seperti itu yang menjelaskan? Baik, Subhanallah, tadi hamba Allah yang bertanya, semoga pasangan jawaban dari Buya. Artinya tadi seperti yang sudah jelaskan di hadis, Buya, artinya tidak ada bahwa 7 hari masih kembali ke dulu ke rumah baru nanti diangkat begitu ya. Artinya begitu kita sudah dicabut nyawanya, maka langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan selama ini yang dilakukan oleh kaum muslimin tentang 3 hari 7 hari. Itu hanya kesempatan saja mengadakan acara 3 hari karena sudah undangan yang tidak usah diundang lagi. Jadi undangan yang sudah menjadi umum kebiasaan. Sehingga 3 hari kumpul berdoa, 7 hari kumpul berdoa itu. Kalaupun dirubah juga tidak ada masalah. Baik, ya Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, Bu, kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Ini ada pertanyaan dari pertanyaan pertama. Ini dari sahabat Ahmad di Tulungagung, Bu, ya. Baik, ini saya mau bertanya, orang yang hilang akal sebab dihipnotis itu apakah dapat membatalkan wudu, Bu, ya? Baik, ketahuilah bahwa ini saudara dari Ahmad ya, dari mana? Tulungagung. Tulungagung. Sepertinya pendengar Samara FM 96,2 FM Tulungagung. Orang hilang akal, maksudnya batal wudu ya. Jadi apakah orang dihipnotis itu membatalkan wudu, Bu? Baik, ketahuilah bahwasanya yang menjadikan orang itu batal wudu adalah orang yang hilang akal. Tapi hilang akal di sini dibedakan. Orang tidur juga hilang akal, Bu, ya. Akan tapi orang tidur tidak dianggap batal wudunya asalkan dia memakin maq'adahu, dia dalam posisi duduk gitu ya. Duduk. Nah, kenapa kalau tidak duduk kok hilang? Karena apa? Al-ain wika'u syah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu pengikat lubang belakang. Jadi kalau matanya tidur enggak bisa menahan lubang belakang. Jadi mungkin sekali akan keluar angin. Maka dari itu kalau orang terhipnotis itu dia dilihat dalam posisi seperti apa? Kalau dia posisinya adalah dalam posisi duduk, posisi, karena hipnotis disamakan dengan orang yang tertidur, karena bukan orang yang bukan orang pingsan dan gila. Jadi dia seperti orang tertidur. Dia kalau memang dia posisinya adalah posisi yang masih posisi duduk, makin maq'adahu, artinya tidak ada yang berubah, maka saat tidak itu batal. Tidak batal. Karena dia bukan orang gila, karena tidak gila. Dia diajak ngomong juga nyambung katanya. Kan nyambung begitu sebenarnya. Hanya begitulah, dan masalah hipnotis sendiri harus dibahas secara khusus bagaimana proses hipnotis itu. Iya, baik Subhanallah. Karena dari kemarin kok banyak dengar berita hipnotis lagi, Bu. Ini solusinya seperti apa? Baik, Subhanallah. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga bertanya tadi sahabat Ahmad di Tulungagung puas dengan jawaban dari Bu, ya. Artinya dilihat dari posisinya ketika dia dihipnotis tersebut duduk atau tidak. Jadi disamakan dengan orang tidur. Baik, Bu, ya. Selanjutnya kita beranjak dari pertanyaan yang sudah bergabung melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku, Bu, ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Abu Abdullah Said dari Pontianak, Bu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang belajar agama waktu di dunia tidak bertemu langsung dengan gurunya nanti akan bisa dibangkitkan bersama di akhirat, Bu, ya? Seperti saya dengan Buya Yahya ini kan enggak pernah ketemu. Saya pernah mendengar hadis kurang lebih bunyinya ada orang disiksa di dalam kubur karena istinja. Pertanyaannya tidak jadi pertanyaannya saya istinja seperti apa yang dimaksud hadis ini pertanyaan kedua berarti ya. Jadi pernah mendengar terus juga di dalam ada hadis lain mengatakan bahwa orang disiksa di dalam kubur karena istinja itu. Pertanyaannya saya istinja seperti apa yang dimaksud hadis di atas, Bu, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang berguru, ya. Orang itu intinya itu kita harus senantiasa mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu tentunya tidak bisa kita comot sana sini. Maka harus melalui guru. Guru yang harus Anda cari dulu, guru yang memang ia punya ilmu, sanad ilmu hingga sambung kepada guru hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu itu ada seperti manusia juga ada roh dan jasadnya. Rohnya adalah hafalan-hafalan itu. Jasadnya adalah
maknawiyat yang selama ini dirasakan seorang ahli ilmu, sehingga mudah orang tergugah untuk beramal baik. Jadi bukan hanya sekedar hafalan-hafalan, bukan sekedar, sehingga perlu sekali bertemunya seorang guru dengan murid. Itu karena ada maknawiyat. Jadi bersentuhan tangan, tentunya laki dengan laki, karena tangannya guru nyambung kepada tangan gurunya, tangan gurunya nyambung kepada tangan gurunya, hingga sampai ke tangannya Rasulullah SAW. Itu ada makna, makna tersendiri. Jadi hal yang semacam itu ada makna. Bertemu guru itu memang ada makna. Yang pertama tadi itu gurunya harus benar dulu. Kemudian yang kedua adalah memang ada makna di dalam pertemuan antara guru dengan murid. Dan sebisa mungkin. Tapi bagi orang yang mungkin bertemu. Tetapi kalau tidak punya kesempatan, mungkin karena satu hal jauh. Tadi di Pontianak bu ya. Pontianak dan sebagainya. Tentunya gurunya bukan seperti kami. Maksudnya guru yang lain yang perlu dicontohkan tadi dia dengan nah, Buya. Orang katanya lain anggap saja seorang guru yang selama ini memang betul Anda yakini dia adalah orang yang benar-benar punya wala ilmu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anda perlu menyambung dengan orang tersebut ya. Selagi mungkin adalah ketemu. Kalau tidak, sangat mudah. Rahmat Allah itu luas. Sehingga dalam ilmu menukil riwayat, menukil ilmu itu bermacam-macam. Ada yang langsung bertemunya guru dengan murid, ada yang nanti ada yang namanya wajah itu menemukan buku lalu dibaca. Atau termasuk prasarana-prasarana modern. Selagi Anda yakin orang itu adalah benar akidahnya, Anda bisa membaca bukunya atau Anda bisa mendengar ceramahnya dari jauh dan sebagainya. Itu juga termasuk bagian daripada itu semuanya. Tetapi yang menjadi mengkhawatirkan adalah kalau kita menuntut ilmu tidak pernah mengerti siapa itu. Tidak ada orang yang memberikan rekomendasi kepada kita dari ahli ilmu. Ternyata kita ngambil ilmu sana, ilmu sini, sehingga itulah menjadikan sebab kesesatan. Jadi seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menuntut ilmu melalui media-media semacam ini, ini adalah juga mendapatkan kemuliaan insyaallah dan akan dibangkitkan dengan gurunya tersebut. Cuman maratibnya itu beda. Cuman orang yang akan menjadi sama martabatnya nanti ternyata adalah apa? Hati. Sambung mungkin ya. Orang jauh tapi ada kerinduan. Dekat berdampingan tapi tidak pernah rindu. Enggak ada artinya itu semuanya. Uwais al-Qarni adalah tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dianggap oleh Nabi. Bahkan disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Uwais adalah tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tidak masuk sahabat tapi masuk afdhalut tabi'in. Padahal Uwais al-Qarni hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena dia menjalankan tugas yang lebih besar lagi, yaitu mengabdi kepada ibundanya, maka dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sambung dengan Nabi. Tapi sambungnya tidak langsung ketemu. Jadi yang menjadikan kita sambung yang sesungguhnya itu adalah bukan bertemunya jasad. Cuman bertemunya jasad itu ada maknanya. Akan tapi kalaupun jasad tidak bisa bersambung, akan tapi hati senantiasa mendoakan orang yang dianggap guru agar selamat, agar dibimbing oleh Allah, agar kita saling mencintai karena Allah. Itu adalah pendidikan-pendidikan mulia. Itulah. Jadi kepada siapapun Anda berguru, yang harus Anda utamakan adalah hati Anda. Bagaimana sambung? Sebab rindu, kalaupun orang duduk berdampingan, jika tidak sambung hati, muncullah Abu Jahal, muncul Abu Lahab, dan seterusnya. Dan tadi kalau Uwais al-Qarni dalam ceritanya, saking rindunya dengan Rasulullah, kepengen apa yang dirasa oleh Rasulullah pun dirasakan bu ya. Sampai ketika beli Rasulullah perang Uhud, dan Rasulullah terluka gerahamnya dikarenakan dilempar dengan lembing itu bu ya, sampai giginya copot. Itu pun dilakukan oleh Uwais al-Qarni, mengambil batu lalu dipukulkan ke pipinya agar bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Biarpun itu sebenarnya tidak seperti itu syariat. Tidak seperti itu ya. Akhirnya, tapi ini kan karena kerinduan. Dan itu tidak disadari, itu masalah-masalah orang mustahrik dalam cinta. Nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita melukai diri juga haram hukumnya. Dalam kisah-kisah semacam itu memang perlu penjelasan ya. Kisah semacam itu fihalatil ghaib. Dalam cinta, jadi tidak sadar. Tidak disadari. Bukan sengaja. Kalau sengaja juga hukumnya haram, kita mau membuat sakit. Baik. Ada, jadi artinya merasakan sakit yang dirasakan oleh orang yang dicintainya. Jadi ini penting, mendengar kabar gembira orang yang dicintainya ikut bergembira. Kalau dengar musibah ikut merasakan sakit. Itu adalah makna kecintaan. Makna kecintaan ya. Baik, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya tadi Bu ya, pertanyaan masalah istinjanya bagaimana Bu ya, yang sampai dikatakan istinja bisa menjadikan seorang itu disiksa di kubur. Dan itu ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati kubur ya. Di saat Nabi melewati kubur itu, di situ ada dua orang yang menangis. Nah, orang menangis di dalam kuburnya. Lalu ditancapkan. Kemudian Nabi mengatakan,
Wa ma yu'adzabani bikabirin. Dia tidak disiksa dengan sebuah dosa yang besar. Besar. Pada maksudnya bukan berarti dosa tidak besar, karena namam itu huruf yang satu adalah orang yang mengadu domba, yang satu adalah liyastabri, tidak membebaskan dari air kencingnya. Itu maknanya adalah kalau istibra'nya itu adalah istibra' sunnah, tidak akan menjadi sebab orang disiksa. Apa istibra' itu ya? Istibra' itu misalnya kalau kita habis buang air kecil, itu jangan buru-buru kita mensucikan alat tersebut, kecuali kita sudah melakukan sesuatu yang menjadikan sebab tuntasnya air kencing. Apakah dengan dehem atau merubah posisi duduk menjadi berdiri kemudian duduk lagi, atau kalau kaum laki-laki nadrul qadif. Nadrul qadif itu menjalankan jemari di bawah. Mohon maaf, di bawah. Mohon maafin, ini majelis mulia, di batang kemaluan itu yang bawah, agar sisa-sisa air itu kencing terbuang. Sehingga setelah itu sudah disucikan, tidak akan keluar lagi. Barangkali semua pernah merasakan setelah kita beristinja bersuci, ternyata ada rasa keluar lagi kan? Karena itu tidak istibro. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang teledor, tidak pernah istibro, sehingga masuk bab ada keluar najis, kemudian dia menjadi orang yang malas-malasan dan sebagainya, sehingga sholatnya tidak sah. Itu yang menjadikan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka ngadu domba. Itu dosa besar dia. Termasuk ini kalau menjadikan sholatnya tidak sah, jadi dosa itu dosa gede. Maksudnya takwid yang diungkapkan Nabi laisa bikabir, bukan sesuatu yang besar, itu maksudnya itu diremehkan, mungkin sesuatu yang diremehkan. Jadi bukan sesuatu yang kalau orang yang melakukan zina membunuh itu kan kelihatan. Jadi ini sesuatu orang yang kadang tidak disadari itu. Jadi mari dari kita semuanya, kalau kita bersuci jangan ragu-ragu. Bahkan ada sebagian orang itu karena kebiasaan, kalau bersuci itu mohon maaf hanya sekedar dikucurkan air ke kemaluan. Mohon maaf kalau kemaluan laki-laki memang lebih mudah dalam urusan ini. Hanya kemaluan dikeluarkan. Mohon maafin majelis mulia, kan hanya digusur toh. Sementara tidak pernah digosok di depannya. Pun demikian kita tidak boleh berlebihan, makanya menggosok-gosok sampai masuk bab was-was juga tidak diperkenankan. Itulah. Baik, biasa terus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat mendengar tangis di situ, Nabi Muhammad mengambil dua pelepah kurma, kemudian ditancapkan di situ, dan pelepah kurma ini akan senantiasa mendoakan ampun, selagi ia masih basah. Maka disunahkan. Jadi kami menghimbau kepada semuanya, jadi perlu kita menjalankan sunnah semacam ini. Jadi pelepah kurma pun bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kalau orang-orang di Indonesia ini kan ada tradisi nabur bunga tuh ya, ketika meninggal nanti beli bunga berapa gitu ditabur-taburkan dengan yang perlu dirubah keyakinannya. Kalau kita keyakinannya meniru orang Hindu Buddha nggak boleh. Tapi kalau menabur bunga yang maknanya dengan sesuatu yang kebasahan dan sebagainya, dan tidak ada keyakinan-keyakinan lain, maka ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi adalah kemudian apa tidak masuk tabdir atau apa bu ya, tidak ya? Ya kalau memang sebenarnya mubadir kayak pelepah kurma sendiri, ya memang sebaiknya tidak seperti itu. Ada yang lebih manfaat lagi. Menabur bunga sendiri lebih manfaat, kayak buahnya disedekahkan saja, diinfakkan ya. Cuman sudah kebiasaan di tempat kita istilah nyekar ya. Biasanya nyekar itu adalah bunganya tidak usah beli. Atau memang di sini ada tasyabuh menyerupai dari orang Hindu-Hindu yang dulu katanya begitu. Akan tapi orang melakukan nyekar tidak pernah ingat cara Hindu ya. Hanya sekedar nyekar saja. Cuman sampai berlebihan, sampai ini kada ada di masyarakat kita. Ya, mohon maaf barangkali yang dari Jawa Timur itu gamah pernah suatu ketika Umi itu ada bercerita satu orang, awak menyekar aku titip. Jadi ada orang nitip nyekar. Jadi rupanya orang tua itu kalau sudah dikirimi bunga tuh sudah beres. Tidak mendoakan, tidak ini. Jadi tukupnya nitip. Yang diinginkan bukan bunganya, bukan tapi doanya. Jadi ketuker ini. Jadi nyekar dok. Sehingga sampai ada orang nyekar itu hanya nabur dok. Tidak membaca doa-doa dan sebagainya. Jadi ini. Jadi sehingga menjadi salah. Semestinya yang diutamakan adalah mendoakan, akhirnya hanya nyekar toh. Pun begitu sambil membuka aurat di situ, sambil guyon-guyon, ketawa dan sebagainya. Jadi tidak tetap pun tidak mengingat alam, mengingat alam barzah. Jadi menabur bunga selagi tidak ada keyakinan yang macam-macam, bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan yang lebih bagus lagi. Jika harus bayar mahal, kalau memang bunga itu ada di rumah kita dan gratis, tidak ada masalah ya. Tapi kalau harus dengan biaya mahal, tidak ada syariat menabur bunga. Akan tapi yang ada syariatnya adalah menancapkan apa? Pelepah kurma. Tetapi apakah dilarang menabur bunga? Ya menabur saja, kenapa sih dilarang? Asalkan tidak ada hubungan dengan keyakinan-keyakinan. Yang benar-benar menjadi masalah itu kalau kita meletakkan di situ sesuatu yang
misalnya mohon maaf sampai apa namanya ada telur di situ, degan di situ. Degan itu dikasihkan kepada yang gali kubur atau yang itu biar manfaatnya. Jadi makanya kami mulai dari detik ini juga berpesan kalau kami meninggal sudahlah, tidak usah di, jangan sampai ada degan taruh di situ, apa telur di situ, apalagi kalau kendi jangan dikubur. Jadi kendi itu adalah ibarat tentang orang untuk minum. Jadi buatkan saja alat untuk membagi-bagi air minum agak jauh dari kuburan itu saja. Jadi bukan di situ ada kendi, dia tidak ada telur di situ, kemudian tidak usah ada degan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian pakai nisan saja dua, kemudian dikasih pembatas begitu saja supaya tidak ada diinjak-injak oleh orang dan seterusnya. Kemudian masalah bunga itu ya suka-suka saja, asalkan jangan punya keyakinan yang macam-macam ya. Kalau tidak dibungain, didoain saja yang banyak, selesai. Itu saja. Panjang umur sehat taat insyaallah ya. Baik, Bia. Dan tadi Bia sedikit Bia tentang masalah istinja, ada pernah yang bertanya bahwa kalau seandainya dia kadang benar-benar sampai tuntas dengan cara berdiri atau berdaham itu, biasanya kalau dia pengen setelah buang air kecil misalnya Bu ya, itu ketika dia mau sholat begitu ya. Tapi terkadang kalau di saat misalnya tidak untuk sholat, ada jarak waktu yang panjang dengan sholat, itu biasa ketika istinja ya, artinya ya secukupnya tuntas dituntaskan dengan daham. Tapi terkadang ada orang kan tidak cukup dengan daham Bu ya, mungkin harus berdiri atau apa begitu Bu ya, sehingga kalau memang tidak niat sholat ya dia tidak melakukan hal tersebut begitu Bu ya. Nah tapi nanti begitu nanti waktu sholat gitu, ketika ini ada jarak, dan nanti ketika waktu sholat apakah dia harus mengulang istinjaknya lagi atau tidak Bu ya? Orang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Ada pun yang digambarkan oleh para ahli fikih dengan natrul kadhif, bagi kaum laki-laki untuk menjalankan jemari di bawah batang kemaluannya. Kalau seorang perempuan dengan sedikit menekan di atas, mohon maaf, di atas kemaluan di perut bawahnya itu ditekan pelan. Itu adalah yang itu hanya salah satu contoh. Akan tapi semua lebih tahu tentang kondisi masing-masing. Tentang kondisi bagaimana agar bisa istibrok, bisa terbebas dari air kencing. Maka hendaknya orang itu jangan ragu untuk melakukan itu, memang kalau sudah tahu kebiasaannya. Jangan sampai tidak. Nah, kalau sudah orang melakukan kebiasaannya, maka dia terbebas dari hal-hal prasangka-prasangka tadi. Jadi dia melakukan jika memang mau sholat Bu ya. Kenapa tidak dilakukan setiap saat kalau setiap memang saat, dia punya keahli kebiasaan seperti itu? Karena itu kesempurnaan dalam beristinja. Kalau orang tahu bahwasanya dia itu akan sering keluar air kencing lagi di saat selesai istinja, di saat tanpa istibro, maka seharusnya dia melakukan istibro dengan cara yang iya. Kalau tidak, maka masuk buat was-was nanti. Kayaknya. Dan itu penyakit lagi, setan baru lagi yang menggoda itu. Baik, Bia. Subhanallah. Terima kasih, Bia, atas jawabannya. Baik, Bia. Selanjutnya nih, kita menerima penelpon kedua ya. Kita angkat pertanyaan melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersolawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ibnu Abbas. Dengan Bapak Ibnu Abbas, iya baik. Baik, silakan langsung kepada Bu ya, Bapak. Assalamualaikum Bu ya dan Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami dambakan. Begini Bu ya, saya mau tanya mengenai tadi masalah mayit. Ada orang mengatakan bahwa mayit itu setiap malam Jumat datang ke keluarganya. Kalau keluarganya pada saat maka mereka itu senang dan mendoakan. Tapi sebaliknya kalau keluarganya sedang maksiat, maka mereka itu menangis. Bahkan menurut Sunda itu nyupata, itunya gimana tuh ya, mendoakan jelek gitu. Apakah betul itu? Baik. Kemudian ini masalah kurban, hewan kurban, apa memang termasuk nazar kalau dikatakan insya Allah saya akan kurban dengan hewan ini? Jadi batas-batas nazar itu kata-kata yang bagaimana? Baik. Baik, terima boleh kasih. Lagi? Cukup karena waktu ya Pak ya, kita cukupkan dulu pertanyaan dulu. Ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bia, Bapak Ibnu Abbas dari Majalengka Bu ya. Kita dijawab pertanyaan pertamanya Bu ya tentang masalah katanya orang yang meninggal setiap malam Jumat nanti kembali ke keluarganya untuk melihat untuk apakah maksiat atau tidak itu Bu ya. Diperlihatkan oleh Allah. Subhanallah. Itu juga satu keyakinan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau hari Jumat pulang, enggak ada itu semuanya. Iya, ya. Yang harus kita ketahui bahwasanya arwahnya orang yang meninggal dunia itu mutlak.
tidak terikat dengan materi karena dia sudah tidak berada di alam materi seperti kita saat ini. Artinya, ia bisa menyaksikan semua yang terjadi di keluarganya. Akan tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan mengganggunya dan tidak ada seterusnya. Adapun masalah melihat amal itu hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malu ummati, akan disodorkan kepadaku amal umatku. Dalam riwayat setiap hari Kamis. Dari Kamis, Bim. Disodorkan kepada Nabi, kalau Nabi melihat amalnya baik, Nabi berdoa, bersyukur, bergembira. Kalau tidak, Nabi mohon ampun, kepada Allah. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi Muhammad, jadi adapun kita semuanya berurusan, enggak ada pulang, kemudian makan-makan. Dan memang semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak dan sanak keluarganya dari kebaikan. Jika kebaikan mereka itu karena yang membangun orang yang meninggal itu, misalnya memulai bansana fil islami sunatan hasanatan. Misalnya di sebuah keluarga seorang bapak membudayakan setiap habis maghrib baca Al-Quran. Kemudian ini. Sampai dia meninggal kok masih dilakukan. Atau setiap malam Jumat, yuk kita berkumpul untuk zikir-zikir. Karena ini adalah baca hari maulid. Libur. Ini baca sejarah Nabi SAW, baca maulid. Atau zikir dan sebagainya. Karena dia telah memulai dengan segala kebaikan, maka waktu meninggal dia, dia mendapatkan itu semua. Bukan dia langsung datang. Nggak ada urusan nih, sudah selesai. Iya, itu termasuk bentuk keyakinan yang ada di masyarakat kita yang kadang-kadang itu lebih dipercaya daripada ilmu-ilmu yang sesungguhnya ini atau yang beredar dari masyarakat. Dan orang yang mati sudah tidak bisa mendoakan orang yang hidup ya. Memang selain Nabi selain Nabi. Dan memang ada pun Nabi sendiri itu ulama berbeda pendapat makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang jelas ada orang datang kepada Nabi dan minta untuk Nabi agar Nabi mendoakan. Imam Ibnu Katsir dalam Bidah Nihayahnya menyebutkan riwayat tentang seorang yang datang ke kubur Nabi dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada umatmu. Jadi ada orang minta kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah berada di dalam kubur. Yang jelas ini bukan sesuatu yang syirik. Karena ininya, bukan minta Rasulullah untuk mengabulkan menurunkan hujan. Tidak menurunkan hujan. Tapi agar Rasulullah minta kepada Allah. Dan apakah ini mungkin? Karena tadi hadis tentang disodorkan umat lalu Nabi Muhammad beristighfar, istighfar termasuk bagian doa, maka di sini dalam hal ini sangat ringan. Ada sebagian yang mengatakan bukan doa-doa semacam itu. Misalnya kita minta doa kepada orang, enggak. Tidak seperti itu kalau kepada orang selain Nabi SAW. Tapi yang ada adalah kita bertawassul. Tawassul itu bukan minta didoakan. Jadi tawassul ada dua yang harus difahami oleh orang-orang yang biasa bertawassulan. Ini biasanya kelemahan kita itu para ahli tawassul itu tidak mengerti tawassul yang sesungguhnya. Sehingga malah mempunyai hujah yang menjadi senjata makan tuan. Sehingga pengingkar-pengingkar tawassul itu semakin menggila, mengganas ya. Karena kita sendiri tidak bisa menjelaskan tawassul. Jadi tawassul itu ada dua. Sudah ada artikel yang sudah kami sebar dan kemarin termasuk yang kami hadirkan di pelatihan 12 masalah akidah yang ada di pesantren Lirboyo. Kita bahas masalah tawassul. Tawassul ada dua, yaitu tawassul bid-du'a. Yang kedua adalah du'a bid-tawassul. Dan ini harus dibedakan ya. Tawassul bid-du'a itu artinya kita datang kepada orang soleh agar orang itu mendoakan kita. Yang kedua adalah doa dengan tawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita kekubur seorang soleh, itu doa dengan tawassul. Ya Allah, aku membawa orang yang kau cintai fulan-fulan ini, maka kabulkan hajatku. Itu adalah doa dengan tawassul. Dan ini bukan minta kepada orang di dalam kubur. Sehingga maka betul-betul salah dan salah dan salah orang yang mensyirikkan orang bertawassul. Karena dia mendefinisikan tawassul dengan akal mereka sendiri. Sampai suatu ketika orang yang sudah kita jelaskan, sudah pernah diskusi tentang tawassul dengan kami, akhirnya kami undang untuk bisa menghadiri acara tahlil dan tawassul. Dia membalas apa? Acara meminta kepada orang di dalam kuburan. Ajib. Ini kan fitnah. Anda faham atau tidak? Kita tidak minta orang di dalam kuburan. Tidak. Bukan, hei Sunan Gunung Jati, berikan kepadaku duit. Gak ada begitu. Gak ada ya. Akan tapi kita minta Allah kepada Allah, lalu membawa orang-orang mulia itu. Ini yang harus kita fahamkan di umat ini. Jadi agar orang-orang yang anti tawassul itu ngerti. Jadi tawassul kita itu bukan minta kepada orang yang meninggal. Tapi kita mintanya kepada Allah, tapi membawa orang-orang yang dicintai. Misalnya dengan pangkatnya Rasulullah, pangkat sahabat Nabi, pangkat orang-orang oleh pangkat ulama, ya Allah kabulkan hajatku, namanya tawassul, doa dengan tawassul, bukan tawassul dengan doa. Ini ada permasalahan khusus, ini pembahasan khusus. Baik, Bu, tadi pertanyaan kedua, batasan nazar, kan mengatakan insya Allah ini mau dijadikan memang, korban. Memang ya, korban itu akan menjadi wajib, ada dua. Ini termasuk ada risalah terakhir, buku korban ringan, buku praktis tentang korban. Sebab banyak orang yang salah-salah paham ya, sehingga menjadikan orang repot, termasuk diantaranya katanya korban dengan kambing betina tidak boleh, tahu ini. Padahal tidak pernah ada tidak pernah ada larangan kalau mau korban
berteman dengan kambing betina pun boleh. Sapi betina. Atau sapi betina juga boleh. Ya ini. Cuma enggak tahu yang tersebar di masyarakat semacam keyakinan itu. Keyakinan itu. Memang ada pernah dalam satu buku dinukil seperti itu. Ternyata itu adalah para penyusur hadis mengatakan itu juga bukan sengaja kelalaian dalam menukil saja. Tapi kita boleh berkorban dengan kambing betina, dan sapi lagi betina juga boleh. Yang penting gedenya. Adapun memang digambarkan adalah bertanduk dan sebagainya, itu memang untuk menunjukkan gede. Umumnya bertanduk adalah gede. Kemudian kalau laki-laki itu perkasa, jantan begitu. Jantan. Jadi gagah. Itu. Jadi adapun masalah korban itu, ini makanya ada buku ringkas tentang korbannya. Insyaallah sudah diterbitkan di web kita ya, di web buyayahya.org atau mungkin Facebook, tentang buku praktis korban, pegangan korbannya, ringan. Jadi pertanyaan. Nah, adapun korban yang menjadi wajib ada dua. Satu, jika orang berkata aku nazar untuk berkorban, maka dia wajib mencari kambing untuk korban. Yang kedua adalah jika dia punya kambing lalu dia menunjuk kambing tersebut, aku jadikan ini kambing korban. Tapi kalau masih berkata aku akan berkorban dengan kambing ini, tidak akan ada korinah itu. Aku akan jadikan, aku mau berkorban dengan kambing ini, maka itu tidak akan menjadi itu takyin. Jadi ada takyin itu maksudnya begini, yang menjadikan korban itu menjadi wajib, yang pertama adalah nazar, dan dengan kalimat nazar sore, aku bernazar atau takyin, ini kambing korbanku, pasti kan? Ini aku jadikan kambing. Ini cocok aku jadikan kambing korban. Kalau aku insya Allah mau korban dengan kambing. Dengan kambing ini mau korban, dan itu tidak akan menjadi nazar. Baik, tidak akan menjadi nazar wajib. Baik, ya, Bu, jadi ada kepastian gitu ya, Bu, dengan yang mau dikorbankan. Baik, Bu, subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, Bu, ya. Ini ada juga pertanyaan dari sahabat di Ciamis, juga ada sahabat pertanyaan juga dari Blitar, ada dari Tulungagung juga, tapi dikarenakan waktu, Bu, ya. Maka insyaallah bisa kita lanjutkan nanti bagi sahabat yang belum dijawab pertanyaannya, nanti insyaallah bisa bertanya di pertemuan-pertemuan yang lain lagi insyaallah, sahabat, ya. Dalam pengajian Bu, ya, dan masih banyak lagi pengajian-pengajian Bu, ya, di waktu yang lain. Baik, dan insya Allah di Senin yang akan datang semoga kita juga bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, Bu, ya, bil barokah, Bu, ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walisayyidina Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mati wa fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Allah, kami hidup di dunia ini, Allah. Jangan kau jadikan kehidupan kami di dunia menjadikan sebab kami mendapatkan fitnah di alam barzah. Akan tapi kami ingin, ya Allah, kehidupan kami di dunia ini, Allah, kehidupan ini menjadi sebab kami bahagia di alam barzah, bahagia di surga nanti, Allah. Maka kami mohon mudahkan kami untuk menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk segala kebaikan dan bencikan kami kepada kemaksiatan, ya Allah. Dan berikan hati kami hati yang menyesal di saat kami mengingat dosa-dosa kami, melakukan kesalahan kami, Allah. Dan wujudkan keindahan kami dalam diri kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah, dan selesaikan permasalahan kami yang punya masalah di rumahnya. Selesaikan dengan kasih sayangmu, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah, jaga iman mereka, ya Allah, masyarakat kami. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau hidupkan kami dengan la ilaha illallah, maka ya Allah, seperti engkau jadikan jasad kami mudah untuk mengucapkan, lidah kami mengucapkan la ilallah, maka mudahkan hati kami untuk meyakini la ilaha illallah. Seperti engkau hidupkan kami dengan la ilallah, maka matikan kami dengan la ilallah. Allah. Amin, dan kelak bangkitkan kami dengan ahli la ilaha illallah di surga bersama ahli la ilaha illallah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, selama ini yang kami lakukan, ya Allah, di masyarakat kami adalah sesuatu yang kau terima, ya Allah. Amin. Di keluarga kami sesuatu yang kau terima, ya Allah. Jadikanlah kebahagiaan kami adalah kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Di rumah tangga kami, ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang senantiasa mengingatkan karenamu, ya Allah, suami istri yang selalu membangun kemuliaan di rumah, ya Allah. Amin. Dan juga, ya, kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, ya Allah. Amin. Orang yang kau muliakan, ya Allah. Dan Amin. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat ya, kita sudah belajar bersama tentang masalah hari akhir, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cerdas yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sehingga nanti di dunia kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan di akhirat kelak kita bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya tempat Nabi Muhammad adalah tempat yang paling mulia dan paling tinggi, sehingga cita-cita kita bukan hanya untuk sekedar masuk surga ya sahabat, tapi bagaimana kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami, semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah, dan semoga Allah senantiasa mengikat hati kita dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kepada sahabat yang bertanya tapi tidak sempat dijawab, semoga dikarenakan waktu, semoga kita bisa sambung tali silaturahmi lagi dan bisa menjawab pertanyaan, dan nanti guru kita bisa menjawab pertanyaan dari sahabat semuanya di lain waktu. Dan kami mohon doa selalu, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.